Hi guys, pernah tak tengok muka kat cermin rasa muka nampak kusam, tak glowing, lepas tu nampak kering? Pernah tak walaupun dia pakai pelembap? So hari ni Ima akan try, okay, nama dia adalah Time Wash Repair Lifting Biocellulose Mask. Okay, jom kita tengok apa bestnya tentang masker ni. Okay, ni adalah cara pakai dia, semua dah lengkap, dah tinggal baca je. Okay, jom kita start. Okay, koyakkan dulu dia punya pembalut tu. Ha, ambil masker kat dalam tu, dia berlipat tau. So keluarkan and buka lipatan tersebut. And masa Ima buka ni, beratnya penuh dengan air. Ha, so buka elok-elok and keluarkan lapisan yang pertama. Ha, keluarkan and then letak dekat muka. Okay, letak kat muka, ratakan kemas-kemas and buka lapisan yang paling luar pula. Ha, so dia akan tinggal lapisan yang tengah lah. Okay, ha, lapisan yang tengah tu sejuk guys, macam jelly kelapa. Yelah, dia daripada air kelapa. Ha, nampak tu kemas kan? Ha, bagian mata tu boleh tutup, kalau tak nak tutup pun boleh. Ha, terpulang pada anda. Okay, kemaskan and then tunggu 20 hingga 30 minit. So macam Ima, Ima just baring, rehat and then lepas 30 minit boleh buka. And then buka tu, ya Allah guys, sangat-sangat wow. Kenapa eh? Sebab segala lembapan yang tadi tu semua diserap oleh kulit Ima. Nampak tu? Ha, kulit nampak lebih muda, nampak lebih glowing, garisan-garisan halus pun kurang. Nampak tu lembab kan? Ha, tadi tak adalah macam ni. Berbeza guys. So kalau anda suka kulit yang lembab, tak nak ada garisan, so boleh cuba. Selamat mencuba.